Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. مسلمين مسلمات سبب pendengar ikim yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadirat Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita itu dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, mengampunkan segala kesalahan dan kesilapan kita, dan memberikan kefahaman yang benar kepada kita tentang agamanya, tentang syariatnya, tentang kitab sucinya Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-166 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Yang bermaksud orang-orang kafir itu tidak mahu mengakui apa yang telah diturunkan Allah kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah sentiasa menjadi saksi akan kebenaran Al-Quran yang telah diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat juga turut menjadi saksi, dan cukuplah Allah menjadi saksi akan kebenaran Al-Quran ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyanggah apa yang telah dibuat ataupun telah dinyatakan oleh ahlul kitab terhadap kebenaran yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jama'atun min al-yahudi faqala lahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didatangi sekumpulan Yahudi yang berkata, lalu Nabi berkata kepada baginda berkata kepada mereka, inni wallahi a'lamu annakum la ta'lamuna anni rasulullah. Faqalu ma na'lamu dhalik. فأنزل الله قوله لكن الله يشهد. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, sesungguhnya aku demi Allah mengetahui bahawa sesungguhnya kamu wahai golongan Yahudi sebenarnya telah pun mengetahui bahawa aku ini adalah pesuruh Allah. Lalu kumpulan Yahudi itu berkata, kami tidak tahu. Lalu Allah menurunkan ayat yang sedang kita bicarakan ini. Maka maksud ayat ini ialah untuk memberikan suatu motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu tasliyah, suatu pujukan kepada Nabi tentang sikap manusia terhadap baginda, untuk memasukkan ketenangan kepada atau ke dalam hati baginda, seolah-olah Allah ingin berfirman atau seolah-olah Allah berfirman kepada baginda, mengatakan kepada baginda, walaupun golongan ahlul kitab itu tidak bersaksi bahawa kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pesuruhku dan engkau adalah benar dalam apa yang engkau sampaikan kepada mereka, walaupun begitu keadaannya, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik, maka Allah berfirman, Allah lah yang bersaksi bahawa sesungguhnya dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu, dan Al-Quran itu adalah suatu kitab suci
daripada Allah merupakan suatu yang benar dan tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Seterusnya Allah berfirman, anzalahu bi'ilmih. Allah menurunkan Al-Quran itu dengan pengetahuannya yang sempurna, dengan kebijaksanaannya yang hebat, atau dengan apa yang Allah telah pun mengetahuinya bagi kepentingan hamba-hambanya, dengan atau melalui penurunan Al-Quran itu ke atasmu atau kepadamu. Wal malaikatu yashhadun. Bukan itu sahaja, bahkan para malaikat, kesemuanya bersaksi bahawa engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar dalam menyampaikan risalah Allah kepada umatmu, dan apa yang Allah turunkan ia ke atasmu juga adalah benar dan tidak ada sebarang keraguan padanya. Wa kaffa billahi shahida. Dan memadailah dengan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala atas semua perkara itu, memadailah untukmu walaupun selain daripada Allah tidak bersaksi seumpama itu. Bermaksud tidak ada apa yang perlu dirisaukan dengan penolakan dan penafian orang-orang yang menafikan kerasulan dan kenabianmu. Tidak ada nilai sebarang tentangan dan kedegilan orang-orang yang degil yang menentang dan menafikan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Semua itu tidak ada kesan sama sekali setelah Allah sendiri yang bersaksi akan kebenaran yang engkau bawa dan kebenaranmu sebagai pesuruh Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bila kita perhatikan ayat ini dan beberapa ayat sebelum ayat ini, kita dapat lihat bagaimana ia berfungsi untuk menjelaskan, untuk memperakukan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam risalahnya dengan beberapa dalil, beberapa bukti yang hebat dan hujah-hujah yang tidak boleh dinafikan. Ia menerangkan tentang tugas para rasul alaihi wassalatu wassalam, menjelaskan tentang hikmah Allah dan hikmah dalam perutusan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama menambah rasa ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebenaran yang ada yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Allah lah yang telah bersaksi untuk semua itu, dan sesungguhnya persaksian Allah itu adalah memadai daripada sekalian persaksian yang lain. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat yang selepas ini apabila Allah menjelaskan tentang apakah sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir ini, yang masih lagi berdegil, tidak mahu mengiktiraf kerasulan para rasul, kesucian wahyu yang dibawa oleh mereka dan sebagainya. Allah berfirman dalam ayat ke-167 daripada surah An-Nisa, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. Bermaksud sesungguhnya orang-orang yang kafir serta menghalang orang-orang lain daripada jalan Allah, sebenarnya mereka telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, perkataan atau kata kerja saddu di sini daripada kalimah as-sadd, bermaksud al-man'u wal-insirafu 'ani syai', bermaksud halangan dan sasaran yang mengalihkan sesuatu daripadanya. Perkataan Raghib al-Isfahani, was-saddu qad yakunu insirafan 'ani syai' wa imtina'an. Beliau berkata bahawa halangan itu boleh saja menjadi perkara yang memalingkan sesuatu, memalingkan kita daripada sesuatu, atau menghalang kita untuk sampai kepada sesuatu. Maka ayat ini bermaksud wasaddu an sabilillah, iaitu orang-orang yang kafir itu yang ingkar dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja mereka ini kufur terhadap perkara tersebut, bahkan mengusahakan agar orang lain juga tidak akan dapat atau tidak akan sampai kepadanya kebenaran itu, atau mereka tidak akan sampai kepada kebenaran Islam itu.
Maka itu dikatakan wasaddu an sabilillah. Mereka yang berpaling daripada jalan yang benar yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, itu Islam, dan tidak memadai dengan itu sahaja, bahkan menghalang mengusahakan kepada orang lain agar terhalang daripada Islam itu sendiri. Maka inilah yang digambarkan dalam ayat ini. Maka orang yang melakukan yang sedemikian, Allah mengatakan qad dallu dalalan ba'ida, mereka adalah golongan yang sesat, dan kesesatan itu adalah kesesatan yang disebabkan oleh kekufuran mereka, disebabkan oleh terhalangnya mereka dan usaha menghalang orang lain yang dilakukan oleh mereka agar tidak bertemu dengan atau tidak dapat hidayah Allah dan Islam itu sendiri, merupakan dalalan ba'ida, suatu kesesatan yang sangat jauh, bermaksud kesesatan yang hakiki, kesesatan yang sebenar, yang sama sekali dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Muslim-muslim yang dirahmati Allah, ada lagi Allah taala terangkan dalam ayat yang ke-168 pula. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Bermaksud sesungguhnya orang-orang yang kafir serta berlaku zalim, Allah tidak sekali-kali akan mengampunkan mereka dan tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka. Maka ayat ini adalah menegaskan ayat yang sebelumnya. Maksud ayat yang ke-167 ditegaskan oleh Allah dalam ayat 168. Allah mengatakan innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kufur terhadap apa yang diwajibkan kepada mereka untuk mereka beriman, ditambah lagi wa zalamu, dan mereka berlaku zalim, dalam erti kata menzalimi diri mereka sendiri dengan menyerumuskan diri mereka ke lembah kemusnahan, dan menzalimi orang lain selain daripada mereka agar masyarakat atau orang yang dikeliling mereka jauh daripada Islam, bahkan dekat dengan kefasikan, dekat dengan kekufuran, dekat dengan maksiat. Maka orang yang seumpama ini, yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak mengampunkan mereka. Yang mengumpulkan kekufuran dan kezaliman, Allah tidak mengampunkan mereka, kerana Allah tidak mengampunkan orang yang syirik kepadanya, dan Allah mengampunkan dosa selain daripada syirik, dan Allah juga tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Wala liyahdiyahum tariqa, Allah tidak memberikan sebarang jalan dan petunjuk kepada mereka, jalan kepada sesuatu yang baik dan benar. Tetapi Allah menunjukkan jalan kepada mereka, iaitu jalan menuju neraka jahannam yang akan menjerumuskan mereka selama-lamanya, kerana mereka sendiri telah memilih untuk mengutamakan kekufuran berbanding keimanan, memilih untuk sesat berbanding petunjuk, memilih untuk menyesatkan orang lain dan tidak memilih untuk yang sebaliknya. Maka mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada perkara yang tidak baik ini. Qul qawli hadha wa astaghfirullah nazima li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.